Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Syedaralun, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, pada Rabu 30 Mei memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu senilai 34 miliar rupiah yang beberapa waktu lalu ditangkap di kawasan Aceh Timur. Pemusnahan barang bukti 23 kg ini dilakukan dengan melarutkannya dengan alkohol dan air, kemudian dihancurkan dengan menggunakan blender. Baik, asal-usulnya ini dari Malaysia. Dari Malaysia, ya mungkin ada rangkaiannya mungkin tak dari Cina ya kan gitu kan. Kita belum dapat yang latasnya. Pas kebetulan ya mereka pakai kapal nelayan, jemputnya ke kapal besar itu lain lagi dengan penjemput, lain lagi pengambil gitu kan. Pak, apakah ini artinya pengawasan laut kita masih lemah, Pak? Saya tidak bisa mengatakan begitu, tapi kalau kita lihat pintu masuknya di sini terlalu besar kan gitu. Hasil daripada yang tahun 2017 itu hampir 600 kilo lebih kan gitu kan. Masalah masuknya narkoba ini. Nah, jadi melalui jalurnya jalur laut. Pak, jalur tikus, Pak. Ya, jalur. Anatominya seperti apa ini, Pak? Maksudnya dari bot besar ke bot kecil seumpamanya. Ya. Karena kemasannya hampir semua teh. Dan kemasan Cina ini, jadi Pak. Semua. Jadi karena ini berasalnya mungkin dari Cina, ya kan saya belum bisa mengungkapin dari Cina. Ya. Baik yang dapat di Medan maupun dapat di mana-mana, ini kemasan teh Cina hampir semua bukan sama. hampir semua sama. Jadi kan kalau kita bilang uraiannya, ya kan mungkin ada pecahan dari yang jumlah yang besar dipecahkan. Karena ini yang ketiga saya dapat. Yang pertama 20 kilo, yang kedua 40 kilo, yang ketiga 23 kilo. Pecahan-pecahannya ini. Narkotika ini merupakan hasil tangkapan BNNP yang bekerjasama dengan BNN Pusat serta Bea Cukai dan aparat kepolisian yang dilakukan pada April 2018 lalu. Dalam kegiatan ini, BNNP Aceh juga menghadirkan 3 tersangka pemilik barang haram tersebut, yaitu M, Z, dan MU. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.